Pada Sabtu dini hari, sedikitnya 250 orang korban imbas kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara mengungsi di Markas Palemera Indonesia PMI, Jakarta Utara. Saat ini kebutuhan pakaian, selimut, serta kebutuhan bayi menjadi hal yang dibutuhkan oleh para pengungsi. Markas Palemera Indonesia PMI, Jakarta Utara menjadi salah satu lokasi pengungsian warga yang menjadi korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. PMI Jakarta Utara telah menyediakan 3 tenda pengungsi serta posko kesehatan. Bantuan logistik yang berasal dari sejumlah aliansi masyarakat berupa makanan, pakaian, serta selimut juga telah diserahkan kepada para pengungsi. Saat ini pihak PMI Jakarta Utara mengalami kekurangan makanan serta kebutuhan bayi dan kebutuhan obat-obatan lantaran pengungsi yang terus bertambah. Sementara itu, Palemera Indonesia Jakarta Utara sedang menyiapkan dapur umum untuk menyuplai kebutuhan pangan para pengungsi. Jumlah pengungsi hampir 256 jiwa, ya kan, dari 54 kakak, terdiri dari ada orang tua, bapak lansia, kemudian ibu-ibu, balita, anak-anak, lengkap semuanya. Bantuan sudah mulai datang dari berbagai macam elemen masyarakat ya, baik individu maupun kelompok. Kebutuhan memang hari ini kita obat-obatan, itu yang paling utama karena pastinya ada beberapa pasien pengungsi yang mereka membawa penyakit, bawa penyakit bawaan mereka ya. Kemudian juga balita membutuhkan makanan tambahan. Dan kami rencana memang sudah menyiapkan dapur umum yang permanen di PMI Jakarta Utara, yang itu kita akan fungsikan untuk menyiapkan segala kebutuhan mereka makan pagi, siang, dan sore. Tadi sekitar jam 9-an. Ada berapa orang, Bu? Ibu mengungsi dengan berapa orang keluarga? Ada kira-kira ada 6 kakak. Ibu kesini bawa anak atau biaya? Anak. Usianya berapa? Usianya 1 tahun sama 5 tahun. Kalau untuk kebutuhan yang saat ini belum terpenuhi apa saja, Bu? Ya, pampers gitu. Cuman kalau makan ya alhamdulillah udah banyak.